Hi guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kalau orang yang sekarang bilang bukan welcome back to my channel? Gimana Ben? Apanya? Kalau orang yang sekarang bukan welcome back to my YouTube channel tapi apa? Itu kayak hey guys. Kayak gitu. Oh iya. Yo, wey, yey, yey. Yo guys. Ye apa? Ya guys ya. Ya guys ya. Kamu bilang sama aku ya, ya enggak ya. Enggak. Soalnya kan gue enggak tahu ya Vian ya. Lama ini orang bikin yey itu apa? Gue kira tuh kayak ya gaya gitu. Ternyata ya guys ya. Iya. Jadi hari ini kita mau kawinin Loco sama besan kita. Siapa sayang? Kali ini Fadli sama Beka. Yeay, kita punya besan. Aku belum pernah lihat loh sama sekarang besannya. Kucingnya jadi kayak gimana. Tapi biasa ya? Biasa, sama British Short Hair juga. Aku udah pernah lihat, tapi mereka tuh warnanya golden. Warna oranye gitu loh. Nah, kalau misal blue, kemarin campur sama blue kan udah Loco. Anaknya lucu-lucu banget deh guys, alhamdulillah ada 3 anaknya. Jadi, 1 lilac, 2 blue. Kita lihat kalau misal Loco kawin sama golden. Namanya siapa? Aduh, namanya siapa ya? Lupa belum lagi. Tahu soalnya belum kita tahu. Masih nunggu Fardi sama BK. Belum datang, belum sampai-nyampe. Jadi dari tadi tungguin sampai sekarang belum sampai. Bener guys. Jadi kita guys sekarang mau gitu yang harus ini, harus hype. Yo! kaget gitu kan. Jadi pokoknya kita lagi nunggu Fadli sama BK datang. Tunggu ya, cekidot. Oke, okay. Tunggu besan kita datang. Hai guys, Fadli udah nyampe sama BK. Enggak, ini umur berapa? Wow. 8 bulan, udah 9 bulan, birahi tapi. Kamu kecil-kecil birahi? Enggak, udah mau... Tahun ya? 2 bulan kayaknya. Oh, udah 9 bulan ya, baru-baru birahi bener. Pertama kali kan? Eh, tapi kucing lu itu kan normal kan, bukan bisex? Enggak lah. Udah punya anak. Kucing gue udah punya anak ya. Di kali itu ya lucu banget. Namanya tapi siapa? Bulunya rontok. Namanya siapa? Lucy. Oh, Lucy. Lucy sabar. Masuk yuk. Ih lucu banget. Kita pertemukan sama Loco ya. Tante. Ke kunci. Dia juga kunci sendiri di rumah. Sosok. Tadi lu punya kunci dah. Enggak, kadang. Biasa aja gimana? Ada kuncinya, tapi di dalam. Mbak, tolong mbak. Kalau misalnya ada dia, kayaknya lo tuh langsung keluar sendiri. Iya, kita lihat ya. Anakku juga lagi rontok, soalnya birahi. Iya, lagi rontok parah. Pas banget, si Fadi bilang kan, Riz, kayaknya birahi. Pas banget, kemarin si Devi ngomong. Tapi kalau cowok lebih enak sih, cuman kencing-kencing doang ya? Enggak juga. Enggak juga, dia gak kencing. Kucing cuman gua? Recet. Abis itu apa lagi deh? Si tipe-tipenya, ciri-cirinya. Tangan gue yang dikawinin. Jujur, naik, kawin. Emang dia tuh anjing. Hah? Kucing gue, emang dia anjing. Aku, kucingnya bawa pulang deh. Enggak, kucing gue ya. Gak cocok gua ya bawa... jadi mantun. Sorry, genik jelek. Kucing gue ya, mau dibawa kemanapun, gak pernah takut asal ada gue atau Devi. Keren kan? Sama bapaknya. Iya. Tapi kalau ibunya beda, berani ya? Kok ibunya berani? Ngadu ya? Ibunya berani. Ngadu. Suka banget. Gua pake. Boleh sayang. Boleh kucing. Biasanya kita ke Banyuwangi. Iya, biasanya kita ke Banyuwangi. Gua pake Yos Night. Nah. Halo, sayang. Assalamualaikum. Silahkan masuk. Ini mamanya Devi. Oh, ada. Lagi main kesini. Bebe di cewek. Cie. Cie. Lihat tuh. Wah, Pertama emang gitu, Karena masuk daerah Loco, Loconya galak banget gila. Wah, emang. Tapi berarti Loconya bukan bisex guys. Tapi pertama-tama tuh pasti gitu. Pasti berantem. Dia langsung kepo banget. Pertama pasti tante. Tapi si Lucy juga masih takut ke siapa namanya? Lucy. Lucy. Dia kecewa dia. Iya. Nah, harus gituin dulu baru keluarin si ini. Pelan-pelan dulu mengajak perkenalan dulu. Nah, keluar. Itu bulunya. Sama Nugget tuh emang gitu tante. Pertama kali, oh berantem-berantem gak mau si Nuggetnya. Nolak-nolak. Sama Nugget juga. Oh, ceweknya yang nolak ya? Pasti. Ceweknya tuh pasti nolak. Nolak dulu. Oh, jual mahal deh. Gak kayak kamu. Kayak kamu lah saya. Jangan jahat, ayo sini. Terus makan apa ini? Tidak dong. Ini segemes banget. Iya,
Iya. Tuh, pasti gitu mereka pas pertama kali kenalannya. Sorry. Dan jahat loh. Ceweknya gitu banget. Justru kayak Lucy-nya yang galak banget. Awalnya emang gitu. Lucy-nya galak kan? Tuh, aku suka cewek kayak gitu kalau digodain. Harusnya gimana? Yuk, lo gimana? Usaha lo segitu doang. Lo kok sama kayak majikannya nih? Tau, suka ngegodain cewek. Anaknya yang dimarahin tapi. Mana masih kawin sama siapa? Sama Nugget namanya. Tapi apa golden juga? Enggak. Sama. Blue, warnanya blue. Tapi anaknya. Oh, ya anaknya yang udah kesini. Iya, gitu. Anaknya dua blue, satu lilac. Nah, kalau kayaknya sama golden bagus deh anaknya. Mm-hmm. Campurnya lucu enggak sih? Dia golden kan? Golden. Golden kan. Cuma takutnya kadang kan serasi-serasian enggak sih? Heeh. Enggak sih. Awalnya kucing tuh pasti akan gitu. Si Loco ini kan udah sama 3 sama 2 ini ketiga ya? Loco. Kemarin sama 2. Semuanya dikawin. Sama Rora pertama juga gitu, tapi Roranya belum birahi ternyata. Terus gagal. Jadi seminggu kemudian Roranya birahi. Pas mau diantar lagi, kita udah dapet Nugget. Oh. Jadi yang pertama belum kawin. Sama Nugget itu seminggu mereka berantem, akhirnya baru kawin. Kalau ini, gue takutnya dia nggak bisa kawin, nggak ngerti. Padahal emang nggak ngerti kan? Kan ceweknya diem doang. Ceweknya diem doang. Oh. Laki yang gerak. Emang bener, orang lakinya yang naikin mulu. Gak ngerti. Emang dia harus belajar dari mana sih, Be? Iya, mereka mau belajar dari mana? Enggak, dia biasanya nungging. Kadang dia gak mau nungging. Nonton dulu, mau. Ya dia bisa lama-lama tau ya, kucing gue yang nge-style gitu. Ini belajar. Kalau yang kecil-kecil di mana? Dia mau kawin ini. Sama ibunya, kan bukan kita kan. Jadi kan mesti nyusuin sampai 3 bulan. Wait. Lucy kenapa? Galak, Lucy galak. Lucy jual mahal. Ih, kamu kok gak jual mahal sih, Dok? Aku waktu itu godain kamu, kamu langsung, iya gitu. Iya gitu, emang gitu. Langsung, megang-megang apa, aku bilang. Dia dari jalanan suka bikin emang gitu dia. Cerita-cerita aja dari di jalan kayak ngarang. Tahu enggak ini kucing ditawar berapa? Berapa? 40 50 ya. 240. Karena gede banget ya. Iya, enggak mau dia. Katanya mukanya songong. 240 juga enggak dijual sama dia. Enggak mau dia. Gila lu ya. Lu yang gila. Gila lagi lah. Tapi maksud saya Beb, karena emang ini badannya bagus tulangnya. Itu kalau ada pakai hati. Nggak, soalnya sama gue udah bener-bener kecil kan, 3 bulan. Jadi kayak dari baby tidur sama gue. Pas sekarang kalau gue tidur, dia tidur. Tapi selalu gitu tau, ceweknya yang galak. Bingung. Ada aku kabur. Karena kan masuk teritorial dia, kecuali masuk teritorial dia masuk ke rumah gue. Beda lagi pasti. Enggak sih. Udah cakep-cakep. Pernah juga dibogok orang. Tadi gue gini, cepet. Cepet pake parfum dulu. Dia tuh sering main, ada dulu namanya Pito. Iya. Main bareng. Iya, Pak. Iya, juga kan. Tapi dia cantik ya. Iya, cantik. Cantik ya. Kayak boneka gitu loh matanya. Enggak, dia tuh kalau di rumah menurut banget sama gue. Gue giniin, naik ke sofa. Enggak, dia lebih nurut lagi sama Gala. Diapain aja kayaknya. Tapi emang kucingnya kemana kecil, mau dia pasrah ya sih. Pasrah. Ada kan videonya dia gue panggil nih, Lucy, dia langsung ini nggak jelas. Sumpah, langsung guling-guling. Namanya juga Lucy. Kan? Iya sih. Jadi salah kamu ya. Kamu yang ngasih nama. Jadi itu tau nggak tadi marahnya itu bukan berantem saya sebenarnya. Mau kawin. Dianya mau naik. Dianya gak ininya nggak bolehin. Jangan langsung gitu dong Loco. Barang basa-basi. Ada raging-nya nih. Loco soalnya ini apa namanya? Satset-satset. Kalo satset-satset. Di otaknya Loco kayak hamil-hamil-hamil. Hamilin Lucy. Bersuara Loco kecil banget ya? Dia tuh gak pernah bersuara. Gak bersuara mau potong cewek doang. Tapi kalau sama cowok, bah! Gak doang. Emang bagusan blue ya kadang kan. Blue cakep ya. Blue bagus. Cuma emang basic aja. Ada satu lagi yang kita pengen banget. Yang ini coklat. Cinnamon. Tapi kan jarang yang jadi gede gitu loh. Cinnamon yang gede laki cakep. Harus impor sebenarnya. Dia itu bagus karena mama sama papanya itu impor. Gundut. Jadi bapaknya Cina, bapaknya itu Chinese, ibunya itu Uruguay. Kalau dia. Bapaknya Cina, makanya dia modelannya buntel, gendut, pendek.
gendut, gendut. Iya sih 240 juta bisa. Kamu mau beli, Beb? Maksudnya bisa dijual gendut. Nggak, nanti dia anaknya aja. Jadi kucing-kucing pageant gitu loh. Anaknya, anaknya yang sama si Nugget. Nugget kan kecil banget kan kucingnya. Ada foto Nugget nggak ada? Kalau si Lucy tuh matanya bulat mulu. Di rumah. Main nggak main tetap bulat dia. Loko? Loko nggak suka penolakan cowoknya. Iya. Dia jual mahal gitu. Udah usah. Nggak kayak kamu. Tapi dia makan daging nggak? Belum pernah gue kasih. Emang makan daging dia? Dia makan propen bagus. Cuma karena lagi stres, agak ada kurus. Propen katanya bagus sampai setahun doang. Loko kan waktu kecil kasih propen kan. Tapi dia kayak high protein banget. Dia kayak setahun ke atas kalau bisa ganti makan adult. Ah, dia nurut loh. Soal takutnya obesitas gitu. Dia tuh dia pengen aja diet kan? Gue pengennya dia obesitas. Sama. Karena cewek, iya. Kan? Cewek tuh jarang banget obesitas. Sama. Kasihan gitu loh kalau dia olahraga. Bisa bagus, bisa ya? Bisa di obesitas. Iya. Sebenarnya bisa obesitas tuh kalau di apa namanya? Misteri ya kalau cewek. Cuma tetap gedean cowok sih cewek. Kamu makan daging enggak? Makan daging ya? Cuma mau kasih cuma snack. Gendut. Gimana makanya daging? Ini punya double chin, babe. Lucu banget. Nah, kamu juga punya, lucu. Aku udah sepatu juga. Murah banget. Sepatu ayo dong, bawain. Belum dong. Saatnya. Sabar dong, Beb. Wow, aku kayak nyesel. Aku yang kaget. Ih, suka lo dia. Mama, ih, bagus, putihnya gak stres-stres banget. Kalau semua mata. Enggak, karena emang stresnya stres kawin, bukan stres ini. Tapi sama banget. Tapi belum. Dia belum pernah dikasih. Nah, aku tuh takutnya waktu itu udah dikawin, tapi kayaknya enggak sih. Udah sebulan kan dari gua ngomong gua mau bawa kan. Enggak ada perubahan. Sempet dikawin nih. Kucing kampung. Gua rasa enggak. Aku kucing kampung. Kucingnya saya. Gua soalnya gua takut karena di luar kan. Jadi tuh pada naik semua tuh kucing-kucing kampung, kucing-kucing tetangga pada naik. Enggak bisa kawin ini, cuma ngeliat doang. Kayak cewek-cewek LC. Iya. Pacaran. Pacaran. Ini kayak pacaran doang dia. Dia pose-pose doang. Tapi dia aku tau, dia banyak yang cerita di TikTok. Kamu mau pulang siapa? Guys, lihat cowok. Kita biarin dulu mereka ya, nanti kita lihat aja mereka mau kawin apa enggak. Semoga mereka mau ya. Oke. Kita tinggal juga. Enggak, berarti di sana. Iya, half. Tapi kayak udah dicampurin sama telur, sayur gitu. Itu berapa? Lu beli buat kucing langsung buat manusia juga? Emang buat kucing. Kucing? Oh, nih. Iya. Ada yang langsung 2 kilo juga. Ada yang gede, tapi ini gue pakai yang cuma kayak yang segini-segini. Ini berapa segini? Berapa gitu? Iya, 30 ribuan. Oh, 30 ribuan? Masih murah lah buat. Itu bisa kayak 2-3 hari ya. Soalnya satu kali sehari doang, pagi if doang. If and kok jadi promosi ini gue? Iya, maksudnya. Banyak kok, banyak mereknya juga. Mereknya banyak kok, yang lain juga sering kita pakai. Kayaknya bau nggak tapi? Iya. Bau daging doang. Harusnya tapi kalau makan raw food tuh nafasnya jadi nggak bau kalau kata YouTube. Tapi justru malah bau nggak sih nafasnya? Justru bau. Nafasnya makanya dia harus tetap makan kering. Makan kering biar apa? Kayak sikat gigi gitu, ngasah. Terus kita beli ininya apa yang untuk dia? Mulut. Maaf, bau mulutnya. Banyak ya, guys. Ya terus saya. Nah dia mau kok itu suka loh dia daging. Peralatan moko. Dia suka daging loh. Jadi sebenarnya yang bisa bikin bagus itu daging. Bisa bikin bagus gendut badannya karena proteinnya kan banyak. Berarti dia dimasukin ke dalam situ aja ya. Iya. Dalam stres. Oh, si lokonya di luar. Ya, benar sih. Nanti jadi apa? Kita temuin sekali-sekali, sekali-sekali terus baru. Kamu mau apa? Kalau sama aku yuk. Kucing apa buaya? Sama aku. Enggak, ini kucingnya Pak Aris gitu, Beb. Salah lagi rambutnya. Tapi kalau itu harus dimandiin dulu enggak sih? Enggak ya? Enggak apa. Kalau mau dikawinin enggak? Hah? Sebenarnya kalau sama-sama kucing rumahan sih enggak. Enggak apa-apa. Ini kan lu di rumah doang kan? Di rumah doang. Nyaru banget sumpah. Udah vaksin berapa kali dia? Dia bisa. Udah dua tiga ya? Aku lupa lagi di servisnya. Belum. Dia tiga. Rabies kayaknya belum deh. Rabies belum ya? Lu rabies lu baru kemarin setahun. Tahu kan? Rabies juga buat apaan? Tipis. Gua enggak pernah punya rabies soalnya. Kucing jarang, rabies itu kucing. Kucing jarang, anjing sih biasanya. Aku gak manjangin. Itu udah mau nonton itu Black Phone. Iya, gue mau nonton Black Phone. Kita juga mau nonton gak sih? Gak tahu sih. Nonton ya? Aku jam 9, ada urusan. Apa? Syuting? Enggak. Skripsi. Selesai berapa dong sekarang? Udah selesai, habis ini selesai.
Lu kuliah nggak sih? Udah lulus. Cepat. Gue ijazah gue masih di ini, masih di. Soalnya nggak diambil. Masih di Jogja. Lu ambil apa? Gue bisnis. Hikmahnya. Lo tanya apa yang dia tahu? Ya, tapi pada saat itu kita belajar beneran kok. Iya. Manajemen kan? Enggak, bisnis doang. Bisnis doang. IPK aku 3,30 loh ya. Lu jangan sombong, lu paling jadi serigala di kandang ayam. Aku tahu IPK kamu 4, sekian, aku tahu. Gak mungkin 4, sekian. Gila. Dia 3,98. Gak ada ya, lu gak usah ngarang. IPK kamu kemarin 3,98. Gak sih, cowok-cowok itu kurang ngarang. Digabungin lagi di Banyuwangi, aduh pusing banget. Hancur kamu. Tapi kayak less stress sih guanya, dia pergi 3 hari tuh kayak buat gue healing. Dia yang pergi, gue yang healing. Kita gak pernah nyariin, kita gak ada kabar HP-nya nanti. Gak mungkin, itu alasan doang. Kita airplane ya, bilang gak ada sinyal. Gak ada sinyal itu dari jam 9 ke atas. Kalau di atas gunung. Di atas gunung, di kawah. Kan kita jam 1 ke gunung. Bodoh amat. Tawar. Gak bisa berat, gak bisa. Kita kan mau ke Kawah Ijen. Iya, malah gak boleh bawa HP katanya. Apaan sih yang boleh bawa HP? Kita pesan apa? Ini militer apa gitu? Kedataran. Aduh. Guys, udah ya, kita tunggu aja dulu ya. Tunggu aja guys, bye.